Hai fast food lovers. Hari ini saya mau kasih tahu cara membuat sambal bawang atau sambal geprek untuk ayam geprek. Nah, ini bahannya cabe 500 gram dan bawang putih 100 gram dan juga bawang merah 50 gram. Nah, ini semua kita goreng dulu setengah matang ya, fast food lovers. Cabe dan bawang putih dan juga bawang merah yang tadi. Nah, sudah setengah matang, kita angkat. Lalu kita tiriskan. Nah, ini kita blender ya, blendernya blender kasar, dan siapkan peralatannya blender ini. Nah, kita blender kasar ya. Nah, ini penampakan dari cabe, bawang merah dan bawang putih tadi yang kita blender. Nah, kita siapkan sekarang penyedap rasa seperti garam, dan ini micin, dan juga ini gula. Lalu dicampur ke cabe yang sudah kita giling tadi, giling kasar, aduk sampai rata. Nah, ini penampakan yang sudah dicampur. Nah, lalu siram minyak panas. Nah, ini penampakannya yang sudah disiram, dioleskan di ayamnya ya. Nah, ya, penyedap rasa sesuai selera kalian ya. Selamat mencoba para fast food lovers.